Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sparta. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Yoga videonya, silakan. Iya, Pak. Ya, Saya langsung silakan. presentasi ya, Pak. Ya, silakan. Seperti mana kemarin? Oh iya, Pak. Baik. Lagi di mana? Di rumah ya? Iya, di rumah, Pak. Ya. Kemarin saya kan diuji Ini regresi berganda, Pak. di zoom lagi, di zoom lagi, dikirim lagi Nisa. Iya, Pak. Sudah, Pak. Lagi. Ini ya, Pak. Udah, ya. Terus. Saya menggunakan uji regresi linear berganda, Pak. Ini saya dapat referensi buku dari Ghazali 2013. Terus di sini kemarin kan disuruh revisi judul ininya jadi persamaan penelitian regresi satu. Terus juga untuk menjelaskan pengaruh dari current ratio return on asset, total asset turnover terhadap sustainable growth rate dengan menggunakan variabel kontrol yaitu firm size dan leverage pada periode 2016-2019 sebelum pandemik COVID-19 yang dirumuskan sebagai berikut, Pak. Ya, Jadi SGR ini sustainable growth rate menggunakan alfa konstanta, terus CR-nya itu current ratio dan ROA return on asset. Terus ditambah tato total asset turnover, terus ditambah size dan leverage, Pak. Terus E-nya itu estimasi error. Ya, ini terus. untuk model regresi yang kedua. Di sini untuk menjelaskan pengaruh dari current ratio, return on asset, total asset turnover, pandemi COVID-19 yang sebagai variabel dummy dan firm size leverage sebagai variabel kontrol terhadap SGR dalam periode 2019 sampai 2020 yang dirumuskan sebagai berikut, Pak. Di sini pakai beta, terus juga di sini current ratio, ditambah ROA, ditambah tato, ditambah variabel dummy pandemi COVID, ditambah size, ditambah leverage, dan estimasi errornya, Pak. Ya, terus. Terus di sini saya menggunakan regresi data panel. Dan juga saya menggunakan uji Chow. Terus juga menggunakan uji Hausman, uji Langrange multiplier. Terus teknik pengujian hipotesisnya itu saya menggunakan uji T atau uji parsial. Dan juga saya menggunakan koefisien determinasi dan juga uji F, Pak. Sebelumnya kan saya belum masukin di daftar pustaka jurnal Bapak, saya sudah masukin, Pak. Saya menggunakan dua jurnal Bapak yaitu Mendeling. iya, menggunakan Ya. Mendeley, Pak. Ya. Ini saya menggunakan jurnal Bapak yang Listi Sujati dan Pasparta yang judulnya Analisis Pengaruh Earning Per Share per Price Earning Ratio dan ROE dan ROA terhadap harga saham. Terus juga satu lagi jurnal Bapak yaitu yang Pengaruh Manajemen Laba Kinerja Perusahaan, Pak. Itu Itu kemarin saya nama jurnalnya mana tuh? Belum ada ini, Pak. nemuin. Oh, nama Udah. jurnalnya. Nama jurnalnya mana nama jurnal? Bukan dari Jurnal yang ini, Pak. tulisan saya tadi itu kamu buka lagi nama jurnalnya belum ada tulisan saya kamu kutip itu coba buka deh. Buka di itu. Oh. Iya, Pak. Coba buka lagi tuh. Ini Mana ya, nah, Pak. ini nama jurnalnya mana? Enggak ada nama jurnalnya. Nggak kedetek ya, Pak. Ini sebelumnya sudah saya masukin ke Mendeley sebentar. Ngerti nggak? Aduh, jangan rubah lagi, rubah lagi tadi itu, jangan rubah lagi. Jangan rubah alamat tadi, jangan Iya. di kalau kamu tahu nggak di sebelumnya kan si Halo itu nama jurnalnya apa? Si Halo itu nama jurnalnya apa? Yang mana, Pak? Oh, si Aloho Nama jurnalnya apa? Nama jurnalnya, coba. ini.
Apa nama jurnalnya? Ini yang COVID. Ini Ah, yang COVID-19. itu judulnya, nama Oh, jurnalnya ini apa? Pak. Ah, Oh, saya ada Jurnal nggak Ilmu nama Pemerintahan. Saya ada nama jurnal ada nggak? Punya saya nama jurnal ada nggak? Oh iya, sebentar, Pak. Iya, nggak ada nama Ini, jurnalnya. Pak. Ini, saya menggunakan jurnal Nama Bapak yang ini. jurnalnya, nama jurnalnya. Oh, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Pak. Itu belum kamu masukin, aduh. Oh iya, baik, Pak. Sebentar. Lo nggak ngerti sih, makanya saja nama jurnal itu cepat lah tanggap itu. Mana nama jurnalnya itu? Nah, itu belum komisi itu ya. Iya, Pak. Ini kamu buka Mendeley nih, buka Mendeley. Ini udah, Pak, di sini. Iya. Ini Mendeley saya. Iya. Ini sudah, Pak. Nah, itu kalau Jurnal Keuangan. ya udah itu ya itu gimana Iya, cara Pak. sih saya nggak tahu juga itu dari jurnal itu nyambung ke Mendeley deh ini dia nyambung ke Mendeley saya belum tahu Mendeley itu ini nyambung ke Mendeley Oh, ini, Pak. enggak bukan dari tulisan kamu itu nyambung ke Mendeley kamu rubah langsung otomatis rubah juga daftarnya ya Iya, ha-ha. So, ini tadi belum saya tambahin Jurnal Keuangan dan kan Perbankan. bukan itu saya tanya. Kamu kan rubah itu di Mendeley, tapi tulisan kamu langsung otomatis berubah juga data offsetannya. Iya, ha-ha. Oh, nyambung ya? Iya, saya refresh. Jadi yang terbaru. Oh, gitu. Iya. Iya deh. Iya, Pak. Kayak Iya. sebelumnya saya revisinya seperti itu, Pak. Iya. Apalagi? Udah, Pak. Saya mau nanya, Pak, kalau Udah. misalkan yang daftar pustaka ini, yang buku sama jurnalnya itu dipisah ya, Pak? Nah, jangan Seharusnya. pisah digabung aja. Oh, digabung. Nggak Oh, iya, Pak. dipisah. Udah abjad, ini udah dulu abjad belum? Dulu abjad belum? Udah sesuai abjad. Nah, ya lah, ya. Iya. Ya. Oke. Iya, Pak. Ya. Siapa lagi si Terima Bibitra? kasih, Pak Sparta. Ya, sama-sama Anissa. Itu Ini segera saya... kirim-kirim ke saya nanya apa form untuk daftar sidak sempro ya. Iya, Pak. Oh, baik, Pak. Ya, Iya, terima daftar kasih, SPO. Pak Sparta. Ya, sama-sama. Halo, Assalamualaikum, Pak Sparta. Ya, silakan. Bapak, ini saya Indayanti, Pak. Bukan di Fitra. Saya numpang di rumah teman saya supaya sinyalnya bagus, Pak. Oh, itu Oke. ya. Saya Ya. izin share screen sekarang ya, Pak. Ya. Di Fitra ini anak IPS juga nih. Kenapa, Pak? Di Fitra ini anak IPS juga. Bukan, Pak. Dia anak kampus lain. Oh, kampus lain ya. Iya deh. Ini allow aja kan ya, Pak? Apa? Select window or screen. Ini ya. Maaf, Pak, apakah slide-nya sudah muncul? Lagi loading. Udah di zoom lagi zoom. Kurang gede. Iya, Pak. Segini cukup, Pak. Belum 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 belum. 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 Udah. Sudah muncul, ya. Udah. Oh, jadi kemarin itu revisi saya yang ini, Pak, yang Bapak suruh tambahin penjelasan di persamaan penelitian regresi satunya, Pak, Ya. sama regresi duanya. Ini saya udah tambahin penjelasannya, Pak. Ya. Jadi untuk persamaan penelitian regresi satu itu digunakan untuk menjelaskan pengaruh dari green accounting dan variabel kontrol terhadap kinerja keuangan selama periode sebelum COVID.
Kemudian untuk persamaan penelitian regresi 2-nya ini digunakan untuk menjelaskan pengaruh dari Green Accounting dan variable control terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan dummy variable pandemi COVID untuk periode penelitian 2019 sampai 2020. Ya, terus. Kemudian untuk analisis data panelnya itu ada uji Chow, uji Helsman, sama uji Langrange Multiplier, Pak. Ya. Yeah. Dan untuk uji asumsi klasiknya itu ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Dan untuk pengujian hipotesisnya, saya pakai uji T sama uji koefisien determinasi, Pak. Ya. Dan kemarin yang skripsinya Markona Kamuntuan itu, saya udah ganti, Pak. Ya, ganti semua apa? Saya jadi pakai jurnal Bapak yang sama Audina. Mana ini, Pak. Buka, mana? Bentar, Pak. Ini Pak, yang saya ganti kemarin, jurnalnya Bapak dengan Audina. Judulnya pengaruh likuiditas, leverage, dan market value ratio terhadap return saham perusahaan pada indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Oke, oke. Kemarin itu aja sih Pak, revisi dari Bapak. Sudah. Saya udah pakai Mendeley juga. Udah, ya. Saya udah boleh daftar Sempro belum Pak? Ya, boleh, daftar Sempro boleh. Ya. Iya Pak. Daftar Sempro sekarang ya. Siapa lagi belum daftar Sempro yang seangkatan kamu, siapa lagi belum daftar? Yang belum itu saya, Anissa, Natalia, Reska. Natalia, Reska sama mana? Yang nggak tahu Natalia, Pak, yang dua itu. Natalia, Reska belum sempro juga. Belum, sama yang ini Pak, yang cutting angkatan atas yang laki-laki siapa? Syamir Adam. Bukan, Natalia, Reska itu nggak datang-datang ke saya bimbingan ya? Kalau Reska terakhir kemarin dia kayaknya udah boleh daftar sempro sama Bapak. Iya. Cuma dia daftarnya mau nungguin saya sama Anissa, Pak. Yang satu lagi? Yang satu lagi Natalia saya kurang tahu, Pak. Pernah bimbing sama saya nggak Natalia itu? Setiap saya bimbingan saya nggak pernah bareng sama dia, Pak. Iya makanya kok siapa nama Natalia? Natalia, iya. Waduh, coba kamu hubungi dia deh ya. Iya, Pak. Nanti saya kasih tahu ke dia ya, Pak. Itu dia Pak Sporter nanya ya? Iya. Yeah. Lama-lama bilang itu, aduh lama-lama ya. Iya. Yeah. Lama-lama bilang itu. Iya yeah, Pak. Kalau ada masalah kasih tahu saya segera apa masalahnya. Atau mau merit yeah. Kali? Enggak tahu sih Pak. Oh iya. Yeah. Jadi kalau ada lagi lain enggak ada? Enggak Pak, dari saya cukup okay. Sih Pak. Iya yeah, oke. Okay. Ini daftar sidang enggak perlu persetujuan kaprodi ya? Jadi saya perlu tanda tangan Bapak aja gitu langsung ke bagian akademik. Ya kamu baca nggak edaran itu, edaran saya itu? Iya Pak. Sebelumnya mahasiswa kok tentang ke Kaprodi, repot banget tuh ke rumah Kaprodi lagi kan, suruhnya. Sebelumnya. Iya Pak. Nggak ada ketentuan harus Kaprodi itu kalau kecek dokumen boleh tanda tangan ya. Izin itu masa iya repot lah. Nggak ada ketentuan seperti itu ya. Iya Pak. Jodoh, ya. Nanti sampai sidang skripsi pun nggak ada tantangan ke prodi, mana ada tantangan ke prodi, tantangan penguji aja, ya? Iya Pak. Ya jangan tambah prosedur, bikin repot mahasiswa. Oke ya. Ada lagi yang lain? Iya. Pak Sparta, saya menanya. Iya. Kalau tanda tangannya itu tanda tangan Bapak virtual ya Pak? Virtual nanti kalau udah skripsi baru ke rumah saya nanti. Sekarang sempro virtual aja. Nanti kalau yang itu baru iya. Catatan basah. Oh iya jadi, baik Pak. Itu catatan basah. Kalau udah selesai ujian sidang baru catatan basah ya ke rumah saya aja. Ya. Iya baik Pak. Iya. Jadi saya ngirim berkasnya ini ke Bapak dengan ya, hasil turnitinnya ya Pak. Iya. Turnitin biasa nguji nanti. Saya tes. Ya. Jadi ya, kalau iya, kamu kirim ke saya yang lengkap nanya. Proposalnya lengkap saya, ya. Lengkap ya. Iya, baik. Sama, iya, Pak. Sama surat persetujuan apa? Sidangnya sama sidang deskripsi. Pokoknya tanya aja sama siapa si formnya sama BAK ya, sama Mbak Divita ya. Tanya sama Mbak Divita iya, ya. Baik, Pak.
Ya, kira ada lagi yang mau ditanya? Tidak, Pak, cukup. Ya, dari saya sudah sih, Pak. Nah, jadi nggak perlu ke rumah Kaprodi ya. Minta tangan nggak usah. Ya, kan kalau ujian sidang itu hanya urusan dengan pembimbing sama kalau sudah selesai sempro baru ke pengujian lain ya. Tapi saat mau sidang ya, mau sidang skripsi tentang penguji aja, nggak ada tentang lain ya. Ah, iya, baik, Pak. Iya, jangan tambah-tambah bilangnya. Oke, ada lagi lain? Sudah, Pak. Oke, dari saya. Oke. Oke, kalau sudah selesai, saya tutup bimbingan ini. Semoga kalian berdua sukses sempronya ya, dan cepat selesai ujian skripsinya ya. Dan amin. Cepat lulus, cepat lulus, cepat dapat kerja, cepat merit, cepat punya anak. Amin. Ya. Amin. Ya, ya. Yang lama-lama. Oke, kalau nggak ada lagi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tutup nih, Pak. Tutup nih, Pak. Si Diati tutup, anumu. Tapi lama. Ini ya, tutup apa, nih. Ini tutup nih, apa yang ini nih? Oh, iya, Pak. Tutup dulu ya. Nah, tutup dulu ya. Oke. Okay. Okay, selamat berpuasa ya. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Selamat puasa juga. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Mudik sudah enggak? Mudik? Enggak, saya enggak mudik, Pak. Enggak, Pak. Enggak mudik enggak. Dulu. Iyalah. Mm-hmm. Ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, Pak. Izin live ya, Pak. Ya.